Kabut asap kebakaran lahan di Sumatera Selatan kembali mengganggu penerbangan di Bandara SMB 2 Palembang. Tebalnya kabut asap membuat jarak pandang hanya 500 meter sejak pukul 5.30 hingga pukul 8 pagi. Sedikitnya 12 penerbangan dari dan Palembang menunda aktivitas penerbangannya. Menjelang siang asap berangsur hilang dan jarak pandang membaik. Jadi kondisinya 500 meter jarak pandangnya karena anginnya kalem. Jadi anginnya itu hembusannya tidak besar sehingga jarak pandangnya tidak banyak perubahan dari kondisi jarak. Kita harapkan mudah-mudahan ke depan kondisi jarak pandang ini terus membaik, ya. Mudah-mudahan bisa segera turun hujan, kemudian juga angin juga cukup membantu. Apabila ada hembusan angin, kondisi asap akan berkurang. Kabut asap pekat di Palembang membuat jarak pandang hanya 50 meter sehari sebelumnya. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang.